di antara nombor 5 dan juga nombor 7, yang mana paling besar? Ya, betul. Mestilah 7. Jadi, kalau nombor yang besar, macam mana kita nak bandingkan pula? Jom tonton video ini untuk belajar membanding dan menyusun nombor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel JBM Cikgu Wan. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk nilai nombor, iaitu membanding dan menyusun nombor. Okey, jadi untuk kali ini cikgu harap murid-murid tahun 5 dah bersedia dengan kertas dan juga pensel untuk kita berkira-kira, mengira bersama-sama. Jadi jom kita tengok slide. Okey. Standard kandungan dan standard pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar berkaitan nilai nombor, iaitu menentukan nilai nombor hingga 1 juta. Untuk tahun 5 kamu dah belajar sehingga 1 juta. Iaitu hari ini yang ketiga dan keempat, iaitu membandingkan nilai dua nombor. Apa maksud membandingkan? Okey, nanti kamu akan tahu. Kita akan tengok mana lebih besar, mana lebih kecil. Okay, kemudian yang keempat, menyusun nombor mengikut tertib menaik. Ada perkataan tertib menaik dan juga tertib menurun. Macam mana nak menaik, macam mana nak turun? Jom saksikan video ini. Okey. Kemahiran pertama iaitu membandingkan dua nombor. Kita selalu bagi data atau nombor. Macam tadi cikgu cakap, 5 dengan 7 mana besar? Kita tahu itu nombor senang. 5 dengan 7, 7 lah besar. 5 kecil. Tapi untuk tahun 5, nombor dah semakin besar sehingga 1 juta. Jadi macam mana kita nak bandingkan? Okey. Jadi sebelum kamu bandingkan, kamu kena tahu dua simbol utama di dalam matematik untuk membandingkan nombor. Simbol ini, yang ada ni, bermaksud lebih besar daripada. Kalau dia terbalik macam ni, ini dipanggil lebih kecil daripada. Boleh ingat, kalau besar sebelah sana besar, sebelah sini besar, sebelah sini kecil. Kalau terbalik dia lebih kecil. Tapi dalam periksa ni mesti ramai yang terlupa. Cikgu macam mana nak buat ini besar ke ini kecil? Okey, cara dia cikgu terangkan. Kamu kena ingat ini adalah mulut buaya. Nampak cikgu lukis mulut buaya. Buaya kalau nampak ayam seekor dengan lembu seekor, dia akan pilih yang besar. Jadi yang besar, mulut buaya ni akan makan nombor yang besar. Jadi dekat sini, dekat sini, ini adalah nombor yang besar. Nombor besar. Jadi yang sebelah belakang dia adalah nombor kecil. Sama dengan yang bawah ni. Cikgu cakap ini adalah mulut buaya. Mulut buaya. Mulut buaya makan yang besar. Jadi, dia akan letak nombor besar di hadapan sini. Nombor besar. Manakala sebelah belakang ni akan jadi nombor kecil. Okey. Faham? Okey, jadinya, kalau nampak, kamu letak je nombor yang besar tu dekat mulut buaya. Nombor kecil di belakang mulut buaya. Boleh? Okay, kita ingat contoh yang pertama. Okay, ada dua nombor. 35,780 dengan 35,560. Jadi yang mana kita nak tahu yang mana lebih besar? Okay, jadi caranya kita buat perbandingan. Kita susun nombor ini mengikut nilai tempat. Okay, kita tengok. Ini ada 10,000 dan 10,000. Jadi kita susun nombor dia. Ini nombor 35,780. Ini 35,560. Jadi bila kita nak tengok nombor tu besar, mesti kita tengok nilai tempat paling besar. Jadi kita tengok nilai tempat 10,000. Ini 3, ini 3. Jadi dua-dua sama besar. Okey, jadi kita tak boleh buat pilihan. Kalau dua-dua sama, kita tak boleh buat pilihan. Jadi kita pergi ke nilai ribu pula. Kita tengok nilai ribu. Nilai ribu yang atas ini 5, yang ini 5,000, 5,000 pun sama. Tak boleh buat pilihan lagi. Jadi kita tengok pula nilai ratus.
Okey, nilai ratus, sini tujuh, sini lima. Tujuh dengan lima, mana yang lebih besar? Betul, jadi tujuh ini besar, yang lima ni lebih kecil. Okey, jadi dekat sini kita dah tahu bahawa nombor yang atas ini 35,780 lebih besar daripada 35,560. Jadi cakap tadi, ingat mulut buaya ni letak dekat bahagian yang lebih besar. Ini nombor lebih besar, yang ini lebih kecil. Jadi jawapan dia akan dalam bentuk matematik macam ni. Kalau disebut 35,780 lebih besar daripada 35,560. Okay, kita pergi contoh seterusnya. Okey, ini dah nombor makin besar, melibatkan ratus ribu. Okey, nombor pertama adalah 246,720. Yang kedua 247,180. Jadi kita nak bandingkan, kita kena susun dalam bentuk atau ikut nilai tempat. Itu panggil, cikgu panggil rumah selalu. Okay, jadi kita dah susun. Okey, ni ada nilai 100,000, 10,000, 1,000, 100, 10 dan juga besar. Okey, jadi kita bandingkan nombor paling besar 100,000. Okey, kita tengok. Atas ini 2, bawah 2. Jadi bila 2 dengan 2 tak boleh bandingkan sebab dia sama. Kemudian kita pindah rumah sebelah, 10,000. 10,000 dia sini 4, bawah pun 4, masih sama, tak boleh bandingkan lagi. Kita pindah lagi nilai ribu. Okey, nilai ribu dia sini 6, sini 7. 6 dengan 7, mana lebih besar? Betul, 7 lagi besar. Jadi kita dapat buat keputusan nombor bawah ni secara automatik lebih besar, manakala nombor atas ni lebih kecil. Jadi bila dah tahu nombor besar nombor kecil, kita tengah guna kat sini. Jadi kita tahu nombor ini kecil, yang ini besar. Jadi kita tahu, cikgu dah cakap mulut buaya letak dekat yang besar. Mana besar? Sebelah sini besar. Jadi kita letak mulut buaya kat sini. Jadi dapatlah jawapan macam ni. Ingat, ini mulut buaya, yang besar letak kat mulut buaya. Jadi kalau dalam kita nak baca, kita sebut 246,720 lebih kecil, lebih kecil daripada 247,180. Okey, kemahiran seterusnya iaitu menyusun nombor. Menyusun nombor. Okey, sebelum kita menyusun nombor, ada dua kaedah menyusun nombor. Yang pertama, tertib menaik. Yang kedua, tertib menurun. Okey, cikgu istilahkan tertib menaik dan menurun ni macam kita naik tangga. Pernah naik tangga? Dekat sekolah mesti semua sekolah ada tangga. Okey, jadi kalau kita tertib menaik, kita naik tangga daripada bawah ke atas. Bawah tu kecil, atas tu besar. Jadi kalau macam bawah tingkat 1, naik tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Macam itulah. Jadi kalau daripada menaik daripada kecil ke besar, bawah ni kecil, contohnya bawah ni sifar, yang atas ni 5. Kalau menaik daripada kecil ke besar, macam mana pula kalau kita turun? Kalau kita turun tangga, kita naik daripada tingkat 3 atau tingkat 5. Kita naik daripada tingkat 5 ni tadi, kemudian kita turun ke tingkat 1. Jadi bila menurun daripada besar ke kecil, kalau menaik kecil ke besar. Ingat tangga, kamu boleh buat tertib menaik dan juga tertib menurun. Okey, contoh soalan ni, susun nombor berikut dalam tertib menaik. Okey, okey. Tadi cikgu dah ajar kalau kita nak banding nombor, kita kena susun nombor. Jadi dekat sini pun kita kena sama, tapi cikgu buat secara ringkas, cikgu tak buat jadual sebab ruang dekat PowerPoint cikgu ni tak cukup besar. Jadi cikgu susun ikut permudahkan. Okey, kita tengok dulu nilai 100,000. Dekat sini 1. Sini pun 1, sini 3, sini 2. Okey. Jadi bila menaik, tadi cikgu dah cakap, bila menaik kita buat tangga, dia menaik, menaik daripada kecil ke besar. Okey, kecil ke besar. Jadi kita kena cari dulu nombor paling kecil. Okey, kalau kita tengok kat sini 1, 1, 3, 2. Kita dah tahu
Nombor 1 dengan 1 sama, 3 dengan 2 lebih besar. Jadi kita tahu paling besar sini adalah 3. Jadi ini dalam kedudukan nombor 4. Dan ini dalam kedudukan nombor 3. Sebab ini yang nombor 1, 2 paling kecil. Yang ini kedua, ketiga terkecil. Yang ini paling besar. Ha, sebab kita tengok nombor pertama saja. Kemudian kita tengok nombor kedua. Yang ini kita dah tak payah tengok sebab kita dah tahu kedudukan dia. Kemudian kita tengok ini nombor 7, ini nombor 3. Kita tahu 7 dengan 3 mana lebih kecil? Betul, ini adalah paling kecil. Jadi ini dalam kedudukan nombor 1, yang ini dalam kedudukan nombor 2. Jadi kita bolehlah susun 135,450, kemudian 175,620, kemudian 245,230 dan yang terakhir 345,450. Okey, kalau dalam peperiksaan dia tak dalam kotak macam ni. Jadi kamu kena ada koma dekat sini. Setiap nombor ni ada koma untuk memisahkan nombor. Sebab ini adalah macam kad, jadi dia susun macam tu saja. Okey, boleh? Kita pergi soalan seterusnya. Okey, kita susun nombor yang sama tapi dalam urutan menurun. Tadi cikgu dah cakap kalau tertib menurun, kalau kamu naik tangga, kamu turun mesti daripada besar ke kecil. Jadi kita kena cari dulu nombor paling besar. Kita tengok nombor pertama ini 1, 1, 3, 2. Yang mana paling besar? Ya, ini dalam nombor 1 sebab ini paling besar. Kemudian 112 ini paling besar. Okey, ini dalam kedudukan nombor 2. Jadi ini kita dah tak pakai. Okey, kemudian kita tengok antara 7 dengan 3, yang mana paling besar? Betul, 7. Jadi ini dalam kedudukan nombor 3, yang ini nombor 4. Jadi kita bolehlah susun nombor berikut. Okey. Yang pertama 345,450, kemudian 245,230. Kemudian 175,620, kemudian yang terakhir 135,450. Jadi pastikan sertakan dengan koma. Kalau kat sini tak perlu, kalau dalam buku latihan perlu dalam koma. Okey, senang je kan? Okey, jadi untuk yang terakhir, okey, cikgu sediakan satu soalan untuk kamu. Okey, siapa yang tengok video ini sampai habis, cikgu nak kamu jawab soalan ni di ruangan komen cikgu. Nanti cikgu akan check seorang-seorang. Okey. Jangan tiru kawan punya, buat sendiri. Okey. Tak semestinya kawan kamu tu betul. Okey, jadi ini ada nombor, ada 4 nombor, kemudian dia kata susun mengikut tertib menurun. Cikgu harap kamu dapat bagi komitmen untuk tulis jawapan supaya cikgu tahu kamu punya kefahaman kamu. Okey. Jadi untuk akhir sekali, terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Kalau dah warna kelabu, jangan tekan lagi. Kalau warna merah, jangan tekan. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih. Jaga diri, stay safe, stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum.